Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan belanjawan 2023 yang akan dibentang semula bulan depan memenuhi keperluan setiap lapisan rakyat. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pentadbiran di bawah pentadbirannya tidak akan meminggir mana-mana kumpulan masyarakat. Ia meliputi semua peringkat sama ada golongan B40 mahupun M40. Begitu juga peruntukan untuk negeri-negeri. Perdana Menteri sebelum ini dilaporkan berkata, belanjawan 2023 yang bakal dibentang semula bulan depan tidak akan terikat dengan apa yang dibentang kerajaan terdahulu. Bagaimanapun, cadangan yang dibuat dalam belanjawan terdahulu tetap diambil kira dalam perangkaan belanjawan 2023 yang baharu.